Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Al-Qira'ah, satu bacaan dengan tema Asy'arul Arabi, syair Arab. Pembahasan ini ada di buku pegangan siswa kelas 12 Madrasah Aliyah di halaman 34 sampai 36. Mari kita mulai pembahasannya. Al-Qira'ah, unzur waqra, lihat dan bacalah. Berikut ini ada beberapa kosakata berkaitan dengan Asy'arul Arabi. Syi'ar, syi'ar, syair, 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 penyair, qasidah, qasidah, puisi atau bait-bait syair, madah, madhun, pujian, rasa, rasaun, ratapan, ghazal, ghazalun, ikatan, ikatan romantisme, al-hamasah, al-hamasah, antusiasme, al-busiri, al-busiri, nama seorang penyair, fannun adabiyun, fannun adabiyun, seni sastra. Baik, nastamir. Iqra wafham, iqra baca, wafham dan pahami. Asy'arul Arabi, syair Arab. Asy'arul Arabi huwa fannun adabiyyun mawzunun bil qafiyah aw bidunha yuktabu bil lughatil arabiyyah. Asy'arul Arabi, syair Arab, huwa adalah fannun adabiyyun, seni sastra, mawzunun bil qafiyah, yang ditimbang bil qafiyah, dengan sajak, au biduniha atau tanpa sajak, yuktabu bil lughatil arabiyah, yang ditulis dengan bahasa Arab. Yu'abbiru bihi syair, yang diungkapkan oleh seorang penyair, amma fi nafsihi, dari apa yang terdapat pada dirinya, pada jiwanya, bi uslubin khasin, dengan gaya yang khusus, wa bi ajmalil alfaz, dan dengan lafaz-lafaz yang indah, wa aura'il ma'ani, dan makna yang berkesan, wa afdalit taraqib, dan struktur-struktur yang terbaik. Baik, nastamir. Wa huwa syaklun min al-ashkalil adabiyyah, dan syair tersebut adalah satu bentuk, min al-ashkalil adabiyyah, dari bentuk-bentuk sastra, yatamayyazu an ghairih, yang berbeda dari yang lainnya. Wa syi'ru min ahammil fununil arabiyyah, syair itu min ahammil funun al-arabiyyah, merupakan bagian dari seni Arab yang paling penting. Taib, nastamir. Yastakhdimuhu syara, yang digunakan oleh para penyair, fi ta'biri an aghradihim, dalam mengekspresikan maksud-maksud mereka, wa afkarihim, pemikiran-pemikiran mereka, wa masyairihim, perasaan mereka, wa khawatirihim, kegalauan mereka, wa amalihim, cita-cita mereka, wa alamihim, dan rasa sakit mereka. Yatakawwanu nassu syi'ri, teks syair tersebut, yatakawwan, terdiri, min adadil abyad, terdiri dari sejumlah bait-bait, fayusamma majmu'u tilkal abyad qasidah, kumpulan bait-bait tersebut dinamakan qasidah. والقصيدة تعتمد على أساليب بلاغية جميلة.
Qasidah tersebut bersandar kepada gaya-gaya retoris jamilah yang indah, turai audha ta'birin, yang memelihara audha ta'birin, ekspresi yang jelas, wa ahli tahbirin, dan tulisan yang indah atau guratan tinta yang indah. Wa tu'tabarul qasidah, qasidah tersebut diungkapkan an aghradin mutanawwi'ah, dengan maksud-maksud yang beragam, bihasabi ikhtiyari syair, menurut pilihan dari seorang penyair tersebut. Taib nastamir. Wa min aghradi syair al-arabi, dan di antara maksud-maksud syair Arab, al-madah, pujian, war-rasa, ratapan, wal-ghazal, ikatan romantisme, wal-hamasah, dan antusiasme. Fal awwal, adapun yang pertama, ay al-madhu atau pujian, huwa min ashharil aghrad, merupakan tujuan yang paling terkenal, wa aksariha intisyaran, dan yang paling banyak menyebar. Wa yahdufu bihi katsirun minasy syu'ara, kebanyakan dari para penyair bertujuan dengan menggunakannya, menggunakan al-madah atau pujian, ila madhi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidir rusul wal anbiya, penghulu para rasul dan para nabi, wa akramin nas, dan manusia yang paling mulia, wa ahsanihim khalqan wa khuluqan, dan makhluk yang paling baik ciptaannya dan akhlaknya. Baik, nastamir, kita lanjutkan lagi. Wa wasfihi bi asmat ta'abir, dan menyipatinya bi asmat ta'abir, dengan ekspresi tertinggi, minat tashbih, dari ekspresi berupa tashbih atau perumpamaan, wal isti'arah atau metafora, wal kinayah atau eufemisme atau penghalusan kata, wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Wa min ashhari syu'ara, dari para penyair yang paling masyhur atau terkenal, allazina madahur rasul, di mana mereka yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Al-Busiri, yaitu Imam Al-Busiri. Baik, nastamir. Wa ismuhu Syarafuddin, namanya adalah Syarafuddin Muhammad ibn Sa'id, Muhammad bin Sa'id As-Sanhaji Al-Busiri, As-Sanhaji Al-Busiri. Wulida bi madinati Dallas, ia dilahirkan di kota Dallas, di Maghrib, di Maroko, sanah 608, di tahun 608 Hijriyah. Wa huwa al-Imam al-Busiri, dialah Imam al-Busiri, alladhi ishtahara, yang terkenal, bikasiri min qasaidil madah, dengan begitu banyak qasidah-qasidah pujian. Wa min ashhari tilkal qasaid, dan dari qasidah-qasidah tersebut yang paling terkenal, ma'arafahu aghlabun nas, satu qasidah yang diketahui kebanyakan manusia, biqasidati al-burdah, yang dikenal banyak manusia dengan nama qasidah al-burdah, allati, yang tatakawwanu min, terdiri dari 160, 160 baitan, 160 bait. Wa min abyatil burdahiyah, dan di antara bait burdah tersebut adalah Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, yang maknanya kurang lebih, wahai Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, curahkanlah salawat dan salam selalu selama-lamanya dan abadi kepada kekasihmu Muhammad yang terbaik di antara semua makhluk.
طيب استمر. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جريم مقلت بدمي. Yang artinya, apakah karena teringat tetangga yang tinggal di Zisalim sehingga engkau cucurkan air mata bercampur darah yang mengalir di matamu? Baik, nastamir. Am habatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmadal barku fi zalma'i min idhami. Yang maknanya, ataukah karena tiupan angin yang kencang yang berhembus dari arah Kazimah, atau karena sinar kilat yang membelah kegelapan malam dari gunung Idham? Tayyib, nastamir. Wa tu'addu hadhihi al-qasidah, qasidah ini disiapkan min afdalil fara'id wa a'jabiha, sebagai penghargaan yang terbaik dan teristimewa. Bal hiya min rawa'i syi'r al-arabi fil madah, bahkan qasidah tersebut min rawa'i syi'r al-arabi, termasuk dari mahakarya syair Arab fil madah, dalam pujian. Taib, istamir. Tamtali'u fasahatan wa jamalan, di mana qasidah tersebut penuh dengan kefasihan dan keindahan. وَاتَّخَذَهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مَادَةً تُعَتِّرُ مَجَالِسَهُمْ, dan kebanyakan kaum muslimin menjadikan qasidah tersebut madatan, sebagai satu materi, تُعَتِّرُ مَجَالِسَهُمْ, yang mengharumkan majlis-majlis mereka, بِمَدْهِ الْمُصْطَفَى, dengan memuji al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi. Di sini ada perintah di bagian alif. Iqra al-jumal at-taliyah, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Summa da'sad, kemudian letakkan huruf sad. Iza kanat al-jumlah sahihah, apabila kalimat berikut ini benar. Au kha, atau letakkan huruf kha. Iza kanat khati'ah, apabila kalimat berikut ini salah. وَصَحِيْهَ الْخَطَأَ, dan benahi kesalahannya. طيب, الرقم الأول. اشتهر البوصيري بقصائده في مدح الرسول. البوصيري terkenal dengan kasidah-kasidahnya dalam memuji Rasul. هذه الجملة صحيحة. طيب, الرقم الثاني. يهدف قليل من الشعراء, sedikit daripada penyair-penyair bertujuan ila madhir rasul, bertujuan untuk memuji rasul, bi syi'ril madah, dengan syair pujian. Hazihil jumlah khati'ah, ungkapan ini merupakan kalimat yang salah. As-sahih, yang benar adalah yahdufu kathiru minasyu'ara, kebanyakan dari para penyair, yahdufu bertujuan ila madhir rasul, untuk memuji rasul, bi syi'ril madah, dengan syair pujian. Baik, mustamir, kita lanjutkan lagi. Ar-raqam ats-tsalits. La ya'tamidu syi'rul arabi, syair Arab tidak bersandar, alal asalib, kepada gaya-gaya al-balaghiyah, gaya-gaya balagh atau gaya-gaya retoris. Hadhil jumlah khati'ah, ini merupakan kalimat yang salah. As-sahih, ya'tamidu syi'rul arabi, syair Arab, ya'tamidu ala, bersandar kepada al-asalib al-balaghiyah, gaya-gaya retoris. Al-raqam al-rabi', laysat al-hamasatu gharadan min aghradi syi'ril arabi, antusiasme bukan gharadan, bukan merupakan tujuan, min aghradi syi'ril arabi, dari tujuan-tujuan syair Arab. Hadhihi al-jumlah khati'ah. As-sahih, yang benar, al-hamasah, antusiasme, ghardun, merupakan satu tujuan, min aghradi syi'ril arabi, dari tujuan-tujuan syair Arab. Baik, al-rakam al-khamis,
Inna sya'ral madhi, sesungguhnya syair pujian, min ajmalil asy'ari fil alam, termasuk dari syair-syair yang paling indah di dunia. Hazihil jumlah, ungkapan ini sahihah, merupakan ungkapan yang benar. Tayyib, nastamir, kita lanjutkan lagi. Bagian ba di sini ada perintah. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ar-rakam al-awwal mimma yatakawwanu syair, dari apa saja mencakup sebuah syair? Al-jawab, yatakawwanu syairu min uslubin khasin, sebuah syair terdiri dari gaya yang khusus. Wa ajmalil alfaz, dan lafal-lafal yang indah. Wa aura'il ma'ani, dan makna-makna yang paling terkesan. Wa afdalit tarakib, dan struktur yang paling baik. Nastamir, kita lanjutkan lagi. Ar-rakam ats-tsani, ma asyharu qasaidil Imam Al-Busiri, qasidah apa yang paling terkenal dari Imam Al-Busiri? Al-jawab, jawabannya adalah asyharu qasaidil Imam Al-Busiri, qasidah yang paling terkenal Imam Busiri, huwa adalah qasaidul madah, qasidah-qasidah yang berbentuk pujian. Baik, nastamir, kita lanjutkan lagi. Ar-rakam ats-tsalis, maza yastakhdimu asy-sya'iru fi at-ta'bir an aghradihim. Maza yastakhdimu asy-sya'ir, apa yang digunakan oleh seorang penyair fi at-ta'biri an aghradihim, dalam mengekspresikan tujuannya? Al-jawab, huwa, ia atau seorang penyair tersebut, yastakhdimu syi'ra, menggunakan syair, fi ta'biri an aghradihi, dalam mengekspresikan maksudnya atau tujuannya. Tayyib. Ar-rakam ar-rabi', yang keempat, ma aksaru aghradi syi'ri intisharan fil mujtama', ma aksaru aghradi syi'ri intisharan, tujuan syair apa yang banyak menyebar fil mujtama', di masyarakat? Al-jawab, aktsaru aghradi syi'r intisharan, tujuan syair yang paling banyak menyebar fil mujtama', di masyarakat, huwa al-madah, adalah syair al-madah atau syair pujian. Ar-rakam al-khamis, man ittakhadha ashhara qasaidil Busiri, siapakah yang menjadikan qasidah al-Busiri asyhara madatan, sebagai satu materi yang paling masyhur, tu'attirul majalis, yang mengharumkan majlis-majlis, bimadhir rasul, dengan pujian rasul? Al-jawab, ittakhadha asyhara qasaid al-Busiri madatan, yang menjadikan terkenalnya atau masyhurnya qasidah al-Busiri sebagai materi, tu'attirul majalis, yang mengharumkan majlis-majlis, bimadhir rasul, dengan pujian rasul, kathiru minal muslimin, kebanyakan dari kaum muslimin. Tayyib. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita terhadap bahasa Arab. Syukran ala ihtimamikum. Wa ila liqa. Wa akhiran aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.